generator HO dipasang di sini. Ini menggunakan model JE6000. Ini reaktornya, Gresel reaktor. Ini PWM-nya. Ini reservoir. Kemudian output gas HO dari sini. Masuk ke dalam taman. Di sini di samping sebagai pengaman untuk menangkap air, juga untuk menambah air. Jadi penambahan airnya bukan di sini, tapi di tabung yang saya sebut sebagai tabung akumulator, karena bersifat menangkap dan menyuplai air ke reservoir di sini. Check valve berfungsi untuk memasukkan udara dari luar saat mesin dimatikan, sehingga akan mendorong air masuk ke dalam reservoir di sini. Selang masuk ke bawah. Kemudian disalurkan ke depan. Oh, dari sana ini masuk ke tabung bubbler sebagai pengaman, dan kemari masuk ke sebelum filter udara. Kita lihat reaktornya di belakang. Ini sudah hidup. Dari reaktor air diuraikan menjadi gas HO atau oksihidrogen. Ini yang merah voltasenya 9 volt. Yang di bawah ampernya 6 sampai 8 ampere.
berubah-ubah karena menggunakan sinyal getar. Dari sini gas HO dikeluarkan. Masuk lewat bawah. Dan naik. Di sini kita saring. Respon, barangkali ada busa. Kemudian gas HO, selangnya disalurkan ke bawah. Ini mesin 3000 cc dan bakar bensin. Selang gas HO disalurkan mulai keluar dari sana dan kemari. Dan masuk ke dalam tabung bubbler. Tabung bubbler ini sebagai pengaman jika ada air dari belakang lari ke depan akan ditampung di sini. Kemudian baru kita salurkan di sini. Kebetulan di sini ada lubang, kita masukkan saja di sini. Ini posisi sebelum filter udara, jadi sudah tepat. Ini knalpotnya mengandung uap air. Pulangnya berarti ke Pantai Mutiara ya, Pak Iwan? Ya. Oke, terima kasih. Tangan.